Here we go. Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan dua aplikasi, yaitu KineMaster dan CapCut ya. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan background fotonya. Untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian ubah durasinya menjadi 6 detik. Nah, jika sudah, di sini kalian klik kembali. Lalu langkah selanjutnya, di sini kalian geser ke bagian detik 1,5. Nah, di bagian detik 1,5, di sini kalian klik aja lapisan. Kemudian pilih media. Lalu kalian masukkan logo guild kalian. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian atur ukurannya. Kemudian di sini kalian klik aja animasi masuk dan pilih yang pusatkan. Dan untuk durasinya kalian ubah menjadi 1,5. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk durasi foto logo guildnya kalian samakan dengan foto backgroundnya ya. Oke, jika sudah, di bagian sini kalian klik lagi lapisan. Kemudian pilih media. Lalu kalian masukkan efek cybernya. Untuk link download efek cybernya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan efek cybernya, kalian geser ke bawah dan pilih menyampur. Kemudian pilih yang layar. Nah, di sini kalian paskan aja efek cybernya ya. Kalian paskan. Nah, jika menurut kalian sudah pas, kalian klik aja animasi masuk pada efek cybernya. Lalu kalian pilih yang pusatkan juga. Untuk durasinya juga sama, yaitu 1,5. Nah, jika sudah, di sini untuk mentahan video yang awalnya itu seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, langsung aja kalian simpan videonya. Oke, jika mentahan videonya sudah tersimpan, di sini kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di aplikasi CapCut ini langsung aja kalian pilih proyek baru. Kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian simpan di KineMaster. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, kalian geser ke bagian akhir video. Nah, di sini kalian klik aja tanda plus. Lalu di sini kalian klik aja ke bagian foto. Dan di sini kalian masukkan aja foto member guild kalian. Di sini kalian bisa sediakan kurang lebih 30 foto ya. Jika kalian tidak punya 30 foto, kalian bisa gunakan fotonya berulang-ulang ya. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya seperti ini, nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Lalu di sini kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, kalian perlebar dulu videonya seperti ini. Kalian perlebar sampai di detikannya muncul seperti 5F, 10F, 15F, 20F, dan 25F ya. Oke, di sini kalian klik aja bagian backsound-nya. Kemudian di sini kalian pilih sesuaikan pemotongan. Nah, di sini kalian buat aja tanda di bagian beat musiknya ya. Di sini kalian play aja musiknya, kemudian buat tanda dengan tombol bagian sini. Oke, di sini langsung aja kita play.
Oke, jika sudah dibuat tanda bitnya, langsung aja kalian klik centang. Oke, di sini langkah selanjutnya kita akan paskan durasi fotonya dengan tanda bit di backsoundnya ya. Di sini kalian geser aja ke bagian tanda bit yang sudah kalian buat barusan ya. Kalian geser aja ke bagian tanda kuning di bagian backsoundnya. Nah, tanda kuning yang seperti ini. Di sini kalian klik aja fotonya, lalu pilih bagi. Kemudian bagian foto yang sebelah sini yang sudah kalian potong ya, kalian hapus aja bagian foto yang sebelah sininya. Kalian klik, kemudian pilih hapus. Oke, jika sudah, di sini kalian geser ke bagian tanda bit selanjutnya. Nah, di bagian tanda kuning ini kalian klik lagi fotonya, kemudian pilih bagi. Lalu kalian hapus aja bagian foto yang sebelah sini. Oke, jika sudah, kalian geser ke bagian tanda bitnya lagi. Kemudian kalian klik fotonya, lalu pilih bagi. Pokoknya kalian hapus lagi sisaan foto yang sudah kalian potong ya. Di sini kalian lakukan aja cara barusan sampai ke tanda terakhir ya, di bagian backsound-nya. Oke, jika foto sudah kalian potong-potong sesuai dengan beat musiknya seperti ini, di sini kalian geser aja ke awal video. Nah, di sini kalian tinggal kasih efek animasi zoom 1 ke semua potongan video dan foto ya. Di sini kalian klik aja videonya, kemudian pilih animasi, lalu pilih yang combo, dan di sini kalian pilih yang animasi zoom 1. Nah, di sini kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya. Kemudian kalian kasih efek animasi yang zoom 1. Pokoknya kalian kasih aja efek animasi zoom 1 ke semua potongan video dan foto ya. Oke, jika semua potongan video sudah kalian kasih efek animasi zoom 1, di sini kalian geser aja ke bagian split videonya. Nah, di sini kalian klik aja. Kemudian untuk efeknya di sini kalian pilih yang white flash ya. Jika sudah, di sini untuk durasinya kalian atur aja 0,1. Kemudian kalian pilih terapkan ke semua. Jika sudah, kalian centang. Nah, di sini otomatis efek white flashnya sudah terpasang ke semua split video ya. Di sini untuk langkah terakhirnya, kalian geser aja ke bagian awal video. Nah, di sini kalian pilih aja efek. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian nature. Kemudian pilih yang wonderland. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian panjangkan aja efek wonderland-nya sampai ke akhir video. Nah, jika sudah otomatis hasil videonya akan seperti ini. Oke, di sini kalian tinggal simpan aja videonya.
Seven songs.